rezeki banyak orang, hanya 6 orang saja yang merasa beruntung. Kita naikin langsung mereka, yuk. Silakan naik ke teman-teman orang peserta tajir hari ini. Karena ada 6, langsung pilih boxnya yang belum kebagian, kita kasih hadiah. Yes. Oh, 7. 7 ya? 7 orang. 7 ya? Oke. Okay. 2 orang yang belum beruntung. Ya, coba lihat satu-satu. Satu foto dicetak banyak. Aldi di sini. Iya. Mm-hmm. Banyak banget kamu ya. Beruntung kamu ya. Tapi paling ngefans sama siapa? Benar. Makanya mati. Oh, dulu ah. Benar sih ayah. Tuh. Ya. Pilih box, silakan ambil hadiah di dalam box. Yes. Itu hadiah hiburan untuk kalian. Ya, digantikan dengan uang 10 juta. Oh iya. Hati-hati bawa uang 10 jutanya ya pulang dari sini. Simpan baik-baik ya. Iya. Dapat pisang. Dapat jam tangan. Di sini. Gua pertanyaan. Di atas. Aku todong mic. Dipersilakan. Menjawabnya jadi gak perlu teriak. Emang ada. Tangan saja, nanti kita akan lihat siapa yang paling cepat di antara kalian. Benar. Silakan. Gading mati. Dan lagi. Tunggal. Belum. Beruntung hari ini di box tajir di daerah sini. Kamu ngapain sih di situ, bos? Bau. Ya. Inbox itu selalu membuat gebrakan. Yes. Ada inbox tajir. Yes. Ada semprot manajemen. Mas, atas dasar apa? Dan waktu acara apa mas foto mas saya? Di situ ada Narji, ada Teddy. Oh, kan? Narji. Mas, 50 ribu. Asik. Orang kaya. Ya. Tapi jangan senang dulu mas. Lu jangan bangga. Tadi yang aja ada saya juga. Gading Martin. Asyik hari, apa? Kamu 2 ribu, kenapa? Aku dikasih duit. 2 ribu, 2 ribu bukan anak Roy Martin lo, anak Royani. Oke, mas, saya kasih 50 ribu, jangan senang dulu mas. Oke, ibu. Ayo tetap bangun sayang. Sini sayang mau ikut tadi. Ayo marahin. Ya udah. Pengen banget sih diomelin. Nih. Mau diomelin? Biru. Oh, ya. Dia masih kan. Orang kak Waalaikumsalam Pohok yang dikenakan dari ini kena gaji scan yang tadi. Dadah. Iya, luar biasa Maria Kalista dan juga Cakraka dengan saat-saat bahagia. Betul. Banyak yang bilang kebahagiaan itu bisa terasa nyata jika dinikmati bersama. Itu makanya Raffi sama Gigi sekarang sedang menikmati masa-masa bahagia tersebut. Ternyata kebahagiaan mereka ini banyak sekali pendukung yang membuat acara ini sukses. Gitu. Besar-besar lagi sepertinya ya. Ini tim wedding organizer-nya ini subur-subur semuanya. Benar ya. Benar-benar deh. Oke, kita pengen tahu nih konsep pernikahan dari Raffi dan Gigi seperti apa nih? Ya, konsep pernikahannya Raffi dan Gigi untuk unduh mantu ini. Tahu.